Sukirmin. Kami dari Wakimin, pengacara Kino dan Sukirmin. Mampu, mampu kan? 98,7 Gen FM. Papa tahun menyebarkan virus musik Indonesia. Ape? Ape ya? Bagus. Diwakimin wawancara Sukirno dan Su. Kamu mesti gitu lupa namaku. Sukino. Su. Ngapa su? Kita di sini mengimbau kepada pendengar bahwasannya bahwa kita menginterviewnya Nasaruddin bukan beliau yang kita pertanyakan, tapi yang kita pertanyakan adalah tas hitam yang sudah disegel yang akan dikirim ke Jakarta. Itu anu tas hitam tuh selalu dibawa kemana-mana. Katanya oleh beliau langsung diberikan kepada duta besar Venezuela. Oh iya. Gitu su. Ngono ta? Ngono su. Kepala kamu sing yang ngomong, aku mau ngomong sama orang langsung yang langsung kita tanya ya mengenai tas hitam. Selamat pagi Mas Nasaruddin. Mengenai oh iya, mengenai tas hitam itu loh. Itu tas kresek hitam itu ya? Iya. Tapi tas kreseknya apa betul disegel? Iya. Tas kreseknya tuh biasanya agak bau loh. Kalau yang hitam itu nih bau nggak? Oh tidak. Oh tidak. Ini tapi bentuk bener kan suka bau ya? Iya suka bau. Ini bentuk kreseknya kayak kresek gorengan toh? Iya. Ada minyak-minyaknya? Iya. Di dalamnya ada koran sedikit? Iya. Ada cabai kecil-kecil. Iya. Kayak gorengan yo. Ini gimana nih? Apa yang di dalamnya? Kita pengen tahu apa yang di dalam kresek hitam itu yang sudah disegel, ya, yang katanya mau dikirim. Apakah semuanya bisa kita lihat dengan baik? Semua jelas. Semua jelas toh. Semua jelas. Ya. Terus itu kira-kira kama waktu ditemukan itu jam berapa bertemu dengan yang memberikan? Jam 8, dia datangnya jam 9. Oh, semua lambat satu jam berarti. Jam 8 dia datang jam 9. Ya, namanya juga Indonesia, jam karet. Su, tanya su. Ini mau nanya Bung Nasaruddin. Di dalamnya itu ada apa saja yang paling berbahaya yang diinginkan oleh semua orang? Saya punya CD, rekaman CD di rumah saya. Ada di dalam kresek itu? Iya. Oh. Belinya di ambasador ya? Iya. Jam berapa belinya? Jam 8, dia datangnya jam 9. Oh, si engkohnya itu datangnya jam 9. Iya. Oh, jangan dah tutup. Bajakannya? Oh, tidak. Oh, bohong. 7.000. Oh, tidak. Mengadu? Oh, tidak. Enggak. Dodok. Oh, tidak. Mesti ini beli 10 gratis 1 ya? Iya. Ah, yang bajakan itu. DVD dalamnya. Ada film Transformer enggak? Iya. Ya kalau Harry Potter yang baru ada? Oh tidak. Kung Fu Panda 2? Iya. Oh iya. Jadi dalamnya apa? Betul. CD ya? Iya. Tolong konfirmasi lagi. Saya punya CD, rekaman CD di rumah saya. CD itu dalamnya. CD rekaman Anda waktu yang kapan itu? 2010. Oh. Isinya apa? Saya ngobrol sama dia setengah jam. Isinya ngobrol aja gitu. Iya. Kok rekaman? Kok biasanya kan orang rekaman tuh nyanyi, kok malah ngobrol? Emang begitu? Iya. Tapi ngobrol aja. Kenapa ngobrol? Saya waktunya lupa. Oh, lupa waktu, waktunya lupa. Jadi ngobrol terus gitu ya? Iya. Oh, iya. Tapi waktu beli CD, kalau kita mau beli CD itu harganya berapa? 2010. Oh, murah ya. Aku dapat 6.001, dia dapat 2.010. Dapat 10 murah banget. Murah. Ya. Murah. Satunya 200 perak ya, DVD-nya ya. Murah. Kamu bohong ya? Bukan, saya tidak merekayasa. Jangan bohong, aku udah muter-muter gak ada harga CD segitu loh. Iya. Murah bohong? Bukan, saya tidak merekayasa. Semua jelas. Oh jelas. Semuanya jelas. Apanya yang jelas? Semuanya jelas. Saya punya CD, rekaman CD di rumah saya. Oh, semua jelas CD-nya. Jadi Anda ini udah punya CD direkam lagi gitu ya? Iya. Iya. Ini proses perekaman CD itu jam berapa? Jam 8, dia datangnya jam 9. Baru acting habis itu, action. Iya. Oh, tapi kru kumpul jam berapa? Kameramen, lampu dan lain-lain make up. Jam 8, dia datangnya jam 9. Oh, semua orang datang jam 9. Habis itu baru shooting. Iya. Oh, iya. Terus ditonton sama orang. Iya. Jadi dalam kresek itu isinya film Nasaruddin. Iya. Oh, gitu ngono toh. Anda itu mulai shooting itu jam piro?
Jam berapa? Saya waktunya lupa. Lupa. Kalau makan lupa tidak? Oh tidak. Kalau syuting? Saya waktunya lupa. Jadi lama ya. Nganuk saking lawannya nunggu syuting. Jadi lupa. Jadi ini masih ambigu apa yang di dalam kresek hitam yang disegel yang akan dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia. CD-nya Mas Nazarudin ini. Kalau boleh tahu judulnya apa ya judulnya? Judulnya apa-apa tau? Udah ada apa belum? Apa? Dia datang judulnya. Oh dia datang. Jam berapa? Jam 8, dia datangnya jam 9. Oh. Dia datang jam 9. Bener ya? Bener gak bohong ya? Sama sekali. Oh. Kamu, jadi itu ngobrol sama seseorang ini ya? Iya. Terus habis itu sama siapa lagi? Sama sekali itu siapa? Itu agent sekali ya? Jadi X-File itu ya? Mulder dan sekali ya? Oke. Jadi ini berisi obrolan antara Nazarudin dan bener. Agent sekali ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini seperti copycat daripada film X-File? Iya. Jadi balik lagi coba dikonfirmasi. Kamu itu di situ di filmnya ngapain? Ngobrol sama dia setengah jam. Setengah jam sama agent sekali. Sama siapa? Sama sekali. Oh, sama sekali. Oke lah kalau gimana gitu. DVD ini akan keluar dengan harga? 2010. Murah ya? Bentuknya apa? Saya punya CD. Rekaman CD di rumah saya. Ini kalau DVD itu kadang-kadang gambar suka skip. Kalau punya kamu bagaimana? Gambarnya skip tidak? Semua jelas. Oh jelas. Dari awal sampai akhir? Iya. Endingnya? Iya. Jadi gak ada yang skip? Semua jelas. Ketika di close up itu ya, kerutan-kerutan gimana? Semua jelas. Tampak ya? Facelift? Semua jelas. Kok ada bunyi gitu di belakangmu sih? Itu mesti agent murder ya? Bukan, saya tidak merekayasa. Siapa yang bilang merekayasa? Gitu. Makasih. Semoga sukses. Semoga sukses. Launching filmnya nanti kapan ditunggu. Jadi hasil wawancara ini menyebutkan yang ada di dalam kresek hitam itu adalah film dari Nazarudin. Betul? Iya. Oke. Yang isinya ngobrol dengan agent sekali. Sama sekali. Sama sekali. Dan ini tidak dibuat-buat filmnya ya? Bukan, saya tidak merekayasa. Ya, jadi semacam reality show ya? Iya. Iya. Baik. Terima kasih sudah mampir ke studio kami. Semoga Anda sukses selalu dengan film-film selanjutnya ya. Saya Gina. Saya Sukirmin. Kami dari Wakimin. Wawancara Gino dan Sukirmin. Mampu kan?